Hai, gue Calvin. And gue Tendra. And this is At Big Reacts. Annyeong. Annyeong. Kenapa lu membuka dengan annyeong, bro? Gue gak ngeliat ini tiba-tiba harus kaget gitu, harus opening jadinya annyeong. Karena ini kita mau reaction Treasure Hello judulnya. Biasanya kan grup Korea tuh ada judul Hangulnya ya. Yes. Ini gak ada loh, cuman Hello. Apakah ini lagunya bakal bahasa Inggris semua nih? First time reaction ya, kita belum denger ya? Kita belum belum denger sama sekali. Ini juga baru 4 jam yang lalu di upload juga. Judulnya Hello, aka Annyeong, aka Ola. Ola. Kalau Philip mana, Tagalog apa? Ya, mabuhay. Mabuhay. Itu artinya tapi bukan hello. Kalau Batak horas. Oh, ya horas. Kalau Jawa tuh apa ya? Enggak ada. Enggak ada. Halo, enggak ada. Halo, ya. Punten enggak? Punten enggak? Punten mah Sunda, ya kan? Mabuhay artinya ini merdeka gitu. Iya, kayak apa ya? Semangat gitu. Semangat gitu. Tapi jadi halonya mereka jadi iya, mabuhay. Ya. Yoi. Keren kan? By the way, Treasure ini bisa dibilang kalau secara grup, di channel kita nih dan channel lu juga ya digabung tuh yang paling banyak video reaction-nya tuh Treasure ya. Iya. Tapi kalau NCT soalnya kan banyak tuh ininya grup unit-unitnya. Yeah. Tapi kalau misalnya NCT dibilang per unitnya tetap paling banyak ini. Yeah. Banyak banget ya. Fans Treasure apa? Treasure Maker. Treasure Maker. Yo, Treasure Maker yang menjadi itu gak bilang Treasure Hunter ya? Bukan. Treasure Hunter lain lagi dong. Pemburu harta karun. Ini Treasure Maker gitu ya. Ini salah satu sumbangsih juga ya, investor di Epic juga gitu. Dulu tuh zamannya Calvin grindingnya dia reaction sendirian. Sendirian, karena memang gue meskipun gue juga gak menghafal setiap personilnya, gue simply seneng banget sama musiknya gitu. Dan waktu itu gue awalnya jujur belum tahu YG tuh punya warna sendiri, SM tuh punya warna sendiri gitu. Dan sekarang udah mulai tahu oh YG tuh punya warna ya. Ini cukup membingungkan sebenarnya grupnya. Itu udah 3 tahun yang lalu ya. Gila ya, 3 tahun lalu. Oke, langsung aja lah ini Treasure Hello. Yes. Langsung ya, tapi sebelum mulai kan kita kan udah kenal so far ada dua warna Treasure ya. Satu yang warna yang YG lah. YG banget, satu yang tiba-tiba kayak ini agak SM ya. SM yoi. Which is waktu itu gue sering bilang, waktu itu juga kayak bahkan si Eric Nam juga pernah bilang waktu dia reaction dia review albumnya Treasure kayak ini albumnya YG nih gitu. Kayak grup. Emang mereka ada sisi brightnya. Itu yang gue suka. Jadi jangan musik tuh jangan dikotak-kotakin. Yoi. Dan iya bener men, bener. Pada akhirnya pun fandomnya kalau gak salah ya NCT sama katanya deket ya, soalnya di komen kita juga pernah bilang. Gitu, jadi ya ini jangan musik-musik jangan dikotak-kotakin. Nah ini kira-kira bakalan yang kayak Jukjin gitu apa yang bright ya? Kalau feeling gue sih bright. Oke, langsung aja ya. Langsung aja kita coba ya. Hello. Iya bright nih kayaknya nih. Kalau dari warna dari visual warna baju sih, ya, warna bright baju. Bro. Tapi kalau dari musik EDM sih ini masih nih. Oh anjir. Kenapa lo merasa ada Indonesianya ya bro, tetap ya bro. Kenapa ya? Iya melodi wise. Vibrant banget ya. Shuffle tiba-tiba. Bright banget. Iya bro. Yoi udah pasti. Wah ini Korea juga sih. Korea begini nih bro. Tapi Korea yang agak-agak 2000-an gitu gak sih? Apa gak gitu ya? Nah, rata-rata orang Korea tuh suka EDM begini. Oke. Hey. Wah, tapi tiba-tiba dia pakai baju Real Madrid loh. Hey. By loneliness. Ah, okay.
gila Den. Ini siapa? Musiknya kategorinya apa bro? Ya, ini EDM aja ya. Udah. Lucu kan? Cuma lucu bro. Seru loh ini yeah. Rave gitu kan yeah. Gue bayangin Dixon pasti suka banget sih lagu yeah, ini. Iya iya. Oke. Positif sekali sih vibes-nya ya. Yes, come on. Yoi. Gua inget lagu apa ya? Iya ya 2000-an lah, 2000-an. Iya apa ya? Kayak ada jadulnya gitu. Lucu sih lagi. Hello, hello. Anjir, mayor endingnya. Endingnya di satu. Will be all my God. Keren, keren, keren. Bener-bener sekali lagi. I'm just wanna make sure bahwa dia satu kan tadi ya. Iya. Keren. Sumpah. Keren, wow. Keren. Ini fun bro. Fun. Soalnya kenapa, lu tau gak kalau gua aja biasanya kalau lagi ngeband gitu ya, dari zaman groovy gitu, kalau udah bikin aransemen susah-susah gitu, kalau udah mulai kayak pasti hanya belakangnya gitu kan. Iya. Ini endingnya gimana ya, biar fun gimana ya. Duh. Pasti fun man. Abis itu kita semuanya kayak senyum gitu. Iya, kayak, iya, iya gitu. Soalnya kayak bright gitu. Iya memang parah bro. Yang duh. Padahal lu sesuatu yang lu jadiin bercandaan ya di studio latihan ya. Gimana ya ngomongnya? Bercandaan tapi bukan berarti kayak karena oh katro, enggak. Tapi enggak, karena buat emang butuh fun aja karena yeah. Udah kayak apaan sih terlalu jazz banget sih, apaan sih gitu udah mulai yeah. Gitu tuh. Endingnya gimana? Satu aja mayor tangan gesture tangan kayak gini. Terima kasih. Iya, enak sih, gokil sih treasure. Vibe-nya benar tadi lo bilang, melodinya lucu ya. Melodinya agak-agak gue mau nggak mau ngomong kearifan lokal, maksudnya mungkin cocok buat pop Indonesia. Udah gitu kalau beat ini masih beat Korea sih. Korea tuh suka banget EDM, entah kenapa gue nggak ngerti. Gue bisa bayangin sih yang di barbar yang pada mabok gitu, om-om sama ya misalnya kayak cewek-ceweknya gitu. Anak-anak mudanya masih juga begitu. Keren-kerennya hip hop gitu ya yang sekarang. Kalau masih keren anak-anak kita, anak-anak kita kan kalau yang di daerah-daerah mungkin yang lebih either dangdut atau rock gitu ya. Ada ya, tapi yang ada yang R&B-nya juga, ada yang hip hopnya juga ya. Tapi mereka tuh gini. Gila. Aku itu tuh musik-musik Asia Timur, Jepang, Korea, Cina gitu. Oke. Dia enggak bisa gini, enggak bisa dia. Joget dangdut enggak bisa dia. Dia lebih mendingan nah, gitu. Gini aja. Dus. Well, tapi menurut gua ya, keren. Maksudnya kan ini kan apa musik-musiknya di K-pop yes. Apalagi yang mainstream gitu ya udah agak-agak mirip seragam lah ya yang, yes, wah musiknya terus mulai mencoba berbeda dengan retro sampai kita agak capek aduh retro lagi menurut gue mendingan kayak gini sekalian betul. This is very entertaining menurut gue ya gue setuju gitu maksud gue entertaining in a way juga ketika misalnya let's say kan mereka kan sekarang udah pandemi udah selesai udah endemic, masuk endemic gitu ya udah mulai banyak konser gitu kan ini musik-musik ini yang kalau lu setel di festival deu udah pasti loncat parah, pasti auto iyo. Sekarang kalau yang dum cduk dum paling kan cuma gini-gini doang tapi kalau dus hey, iya kan udah pasti pecah men pecah banget. Treasure nih bener-bener menurut gua keren banget ya karena ini pilihan yang bener iya dia deket banget sama marketnya betul. Korea dapet di Indonesia ini misalnya Car Free Day ibu-ibu juga langsung joget di Filipina juga apalagi wah
pecah sih. Kenapa di Filipina? Dia fansnya banyak soalnya di Filipina, bro. Treasure ya, gokil. Nah, nanti kita mungkin mungkin dia mungkin enggak, kita bahas di ada apa ya, tergantung di bawah pertanyaannya atau apa yang mau kalian bahas di bawah kalian tulis nanti. Misalnya banyak mungkin kita paketin sama siapa gitu ya, nanti treasure ya. Semoga ada yang lucu juga nih, bro, kayak treasure ya, jadi gila. Dan kita juga mau dengerin ini, mungkin ada side track, side tracknya kayak gimana, mungkin enggak kayak gini semua gitu. Dan gue gak sabar sih pengen gini lagi, pengen mulai lagi nih, bro. Yang pastinya seru loh, apalagi kalau lo lagi jumping jack gitu, seru ini, lagi workout gitu. Yo, ini musik workout, musik bakar lemak. Yang pastinya juga jangan lupa untuk support channel ini terus, supaya kita bisa lebih rame lagi nih mejanya. Nah, kemarin kan sempat ada minuman-minuman gitu ya, jadi kita ajunjungnya lebih enak gitu ya. Paling itu aja ya. I guess we'll see you in the next episodes. Bye.